bukan hanya penikmat kopi, tapi lu juga ngebuat bisa-bisa untuk apa tuh yang namanya kalau ngegambar-gambar pakai sketsa. Bukan. Ini kopi udah siap nih. Kopi itu apa atas latte art, latte art. Latte art. Nah, apa itu sih? Jadi gambar kayak misalnya di ujungnya ada gambar muka gitu ya? Enggak buka muka sih. Gue sih paling bikinnya kembang. Hati, kembang gitu. Ah, oh, nice ya. Eh, bikin dong. Bisa ayo, kan? Ayo. Mau diajarin enggak? Mau. Lu boleh. Udah ada okay. Kopinya. Canggih mantun hasil ya. Keren ya. Jadi, kok lu bisa sampai tahu untuk ini roasting istilah apa sih ini? Ini kita pulling shot. Nah. Jadi kita. Lu belajar di mana nok kayak gini-ginian? Kebetulan dia itu menang barista champion Indonesia berturut-turut. Siapa? Ya. Yoshi namanya. Oh orang, lu belajar sama dia? Iya, gitu. Gue belajar sama dia. Oh. Terus, nok caranya begini. Oke, gue ngikut. Akhirnya ya. Penasaran gue coba. Orang suka. Coba ya. Oke. Okay. Selera gue sama Vincent beda ya. Iya. Jadi kita timbang dulu nih. Kita masukin 20 gram kira-kira, karena gasket ini 20 gram. Oh ada timbangannya segala ini ya? Ada. Nah ini kemungkinan 20 nih. 22. Ya, 22. 20, yes, nah 20. Dapetlah segitulah okay. Kira-kira. Dia udah apa loh? Canggih. Wow! Eh gue pengen banget no asli. Okay. Bisa awas, biar kelihatan itu di sana kamera. Nah. Gue jujur, gue penikmat kopi juga, yeah. Tapi gue demen kopi hitam. Oh ya? Uh-huh. Sama gue juga. Udah kopi hitam? Iya, yeah, kopi hitam gue. Gue pengen teman, tau gak apa? Kopi apa? Kau pikir diriku bolehkan dapat kemainkan. Norak sekali ya. Ya. Oke. Okay. Wow, nice. Mandi wow. Dong, mandi. Wow, surprise. Ya. Ini berapa lama ini nungguinnya? Biasanya sih 27 detik sih, kalau enggak kopinya kebakar. Oh. Enggak, tapi pengen rencana enggak bikin kedai kopi gitu? Gue sebenarnya udah ada sih, Bro. Oh, udah ada. Udah ada. Nih lo promoin dong di mana? Cuma bentar lagi tutup. Kenapa? Jangan sih? Gitu dong. Soalnya setelah itu mau buka di tempat lain, mau ganti tempat aja. Apa namanya, Nok? Sekarang namanya kopi kecil, cuma mau ganti nanti ke di bawah tangga. Good lah. Wah, ini keluar nih air ini. Iya. Ini kalau pakai susu gini namanya? Cappuccino. Namanya latte, pokoknya milk base lah. Ya, cappuccino sama latte bedanya apa? Itu sebenarnya orang bilang latte cappuccino itu sebenarnya cuman lu mau lebih keras atau enggak, lebih strong atau enggak, susunya lebih banyak atau enggak. Oh. Latte nah. Susunya lebih banyak. Yoi. Nah, ini namanya kita frothing nih. Oh, dia mah paham beneran. Ada stretching sama ya? Rolling. Jadi kita ini biar apa? Biar dingin. Biar panas, Bro. Oh. Jadi ini ada uap. Uap masuk ke dalam susu. Huh? Dengan begitu terbentuklah nih udara-udara apa bubble-bubble yang microfoam kata orang. Wow. Tapi bikinnya yang biasa aja ya? Ya. Gua enggak terlalu bisa. Enggak apa-apa yang biasa, kamu udah luar biasa kok. Aduh. Asik. Wow. Belum, Bro. Enggak kayaknya bagus nih, tuh. Tuh, oh. Wow. Wah. Oh. Wah, wow. Keren. There you go. Canggih. Hebat. Kacangnya. Kita kasih lah, coba. Pemirsa. Kayaknya kayak gini sayang gitu diminumnya. Iya. Gue heran sama barista-barista yang kadang-kadang gue pernah datang ke sebuah tempat. Gue dikasih muka gue. Iya, gambar muka gue. Kamu minum sayang ya? Lagi dong, gue coba ya. Iya, cobain. Jadi caranya begini. Iya, oke. Iya. Ini pegang. Pegang. Taruh sini, masukin. Sip. Naik lagi dikit. Sip. Enak. Oke, turun dikit. Ini namanya tengah Vincent. Apa? Diuapin. Oh iya. Lo baru tahu tadi kan? Itu jadi panas sih. Yo, udah panas banget. Tangan gue panas. Dah. Ini mah hangat, Bro. Hangat ya? Dah. Dah, oke. Okay. Biar gelembung yang gede-gede itu padat. Tahu gitu gak usah lo kasih tahu, no. Belagu jadinya. Dituangin, Bro. Coba kita lihat. Apaan ini? Dia kayak nuangin santan nih. Luar biasa lihat abstrak. Ini namanya karya Jackson Pollock begini nih. Kalau misalnya ada lukisan almarhum Avandi, abstrak ini dia. Kayak gini. Ya. Kita cobain ya Vincent ya. Coba ya. Boleh kan? Coba dong, ayo dong. Sayang soalnya kalau diminum.